Di video kali ini saya akan mereview kompor portable. Sebelum lihat videonya, jangan lupa like, share, and comment ya guys. Kompor portable ada beberapa macam ya kawan. Ada kompor yang kotak kayak gini, ada juga kompor kembang, banyak juga macamnya. Oke, untuk yang ini cuma tambahan aja. Dengan harga Rp21.000 kita bisa dapat gelas stainless yang cocok untuk kopi panas saat camping atau liburan. Tapi bagi kalian yang sudah punya gelas kayak gini, mendingan gak usah beli. Oke, coba kita buka aja dulu ya, apa aja isinya. 3 gelas stainless ya guys. Untuk kompornya langsung aja kita buka. Kita lihat di sini juga ada tas gantungnya. Sangat cocok ini, bisa mempermudah. Ya, ada juga buku panduan dari kompor portable. Oke, kita buka kawan, bagaimana isinya kompor portable serbaguna ini. Wow, ternyata cukup kecil kawan. Bentuknya sangat mini, tidak banyak memakan tempat, dan cocoklah untuk dibawa kemana-mana. Kita lihat ada lubang untuk gasnya. Oke, tidak usah nunggu lama-lama lagi. Bagaimana caranya memasang gas di kompor portable? Langsung saja. Jangan sampai lupa, di sini ada pangku untuk kompor. Kita buka dulu ya. Kita buka gasnya. Di sini ada pengait gasnya, tinggal dipasin aja lalu diputar. Lalu kita buka kaki kompornya. Ya, sangat mudah sekali, api sudah bisa menyala. Lalu di sini kita akan coba bikin kopi ya guys. Bagaimana rasanya?
Untuk kalian yang tidak suka minum kopi, juga bisa bikin minuman lainnya seperti susu atau wedang jahe atau lainnya. Oke, di sini air sudah mulai mendidih. Waktunya ngopi, mantap. Oke, setelah selesai kita kembalikan seperti semula. Oke teman-teman, sekian tutorial singkat dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.